apa ini? Surat cerai kita. Surat cerai? Apa maksudmu? Kau jangan pura-pura bodoh setelah apa yang kau lakukan. Hana, aku melakukan itu semua demi kebahagiaan kita. Makanya aku melenyapkan anak sial itu. Sudahlah, aku sudah muak dengan sifatmu. Dan aku akan segera menikah dengan Damian. Apa Hana? Please Hana, jangan. Hanya kau yang dapat membuatku bahagia. Berhenti memaksa Hana. Hana, Hana. Kenapa lampunya mati? Papa? Alaska? Papa? Papa? Pergi, pergi. Tidak, Alaska. Jangan lakukan itu, Alaska. Oh, tidak. Tadi itu apa? Kenapa papa yang jemput, bukan supir? Ya sudah, gak apa-apa, Alaska. Sesekali dijemput papa. Alaska, siapa suruh kamu naik? Tapi, Pak, kasihan Alaska. Diam, anak kecil tidak tahu apa-apa. Alaska, cepat turun. Turun sekarang. Kau jangan mengotori mobilku. Jadi semua itu hanya mimpi. Papa. Aku harap mimpi itu tidak akan pernah terjadi lagi. Hana, jangan pernah tinggalin aku ya. Chris, kamu kenapa? Hana, kamu sangat berharga bagiku. Aku gak ingin kamu pergi dari hidupku. Chris, kenapa ya? Alaska. Alaska. Maafin papa ya. Selama ini papa kejam padamu. Papa, papa gak salah. Alaska selalu menyayangi papa apapun yang terjadi. Papa selama ini salah. Tidak seharusnya papa membencimu, nak. Alaska yang salah, pa. Alaska lahir dengan satu mata. Wajar papa membenci Alaska karena Alaska tidak pantas jadi anak papa. Kamu jangan ngomong gitu lagi ya. Kamu dan Revanza adalah malaikat kecil papa. Di mana Alaska? Kenapa tidak ikut sarapan? Aku sudah mengajak Alaska untuk makan bersama, tapi Alaska tidak mau, Chris. Tunggu aku.
Alaska. Iya, Pak. Kamu ngapain sendiri? Ayo, kita sarapan bersama. Benarkah itu, Pak? Iya, untuk sekarang dan selamanya, kamu boleh ikut makan bersama, nak. Revanza, Alaska, makan yang banyak ya. Doaku selama ini sudah terkabul. Akhirnya, hati Chris Lulu sepenuhnya menerima Alaska. Hana? Kamu kok ngelamun? Mikirin apa, sayang? Nggak apa-apa, Chris. Buruan makan, Gih. Makan yang banyak ya, biar kamu cepat gendut. Ntar kalau aku gendut, kamu nggak suka. Walaupun kamu gendut kayak tong sekalipun, aku tetap suka sama kamu. Ih, kamu bisa aja. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Kamu jaga anak-anak. Iya, sayang. Hati-hati ya. Chris, kamu baru berangkat kerja, kok pulang lagi? Aku cancel pekerjaanku, karena aku akan membawa kalian ke sesuatu tempat. Kemana, Chris? Aku gak bisa kasih tahu, yang pasti ini kejutan buat Alaska. Kasih tahu ke aku lah, Chris, aku penasaran sekali. Namanya juga kejutan, mana boleh dikasih tahu, sayang. Rumah sakit? Kamu bilang mau kasih kejutan ke Alaska. Kok kita ke rumah sakit? Penasaran ya? Ayo kita masuk. Tuan Chris, saya sudah menunggu Anda. Pasti ini anak Anda yang mau diop. Lakukanlah yang terbaik. Ini kejutan buat anakku. Siap, Tuan. Alaska, ikut Pak Dokter ya. Tapi Alaska tidak sakit, Pak. Sudah, dengarlah Papa. Nanti nurut sama Pak Dokter ya. Silakan masuk, Tuan. Semua sudah berjalan dengan lancar. Suster, silakan dibuka perbanadik ini dan kita lihat hasilnya. Papa, Mama, Revanza, Alaska sudah bisa melihat kalian semua dengan kedua mata Alaska. Inilah kedua kejutan buat Muna, karena kedua matamu pantas melihat indahnya dunia ini. Terima kasih, Pak. Alaska sangat menyayangi Papa. Chris, makasih untuk semuanya. Ternyata kejutanmu pada Alaska sangat berarti.